hati yang penuh kemuliaan ini, saya nak membawa satu tajuk memperkukuh jiwa hamba, memperkukuh jiwa hamba. Mudah ingat dia MJJ, memperkukuh jiwa hamba. Kenapa saya mengambil tajuk ini? Kerana ia merupakan lanjutan daripada siri-siri proses pengukuhan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. والذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزيننا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami. Turunkan kami, ya Allah, pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan. Himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia. Rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, lagi saya kasihi Puan Pimpinan Majlis pada pagi ini, seluruh ahli tuan-kuasa, panitia, program Masjid Al-Falah USJ, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah secara fizikal dan juga maya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita pada hari yang penuh keberkatan pada hari Jumaat, penghulu kepada sekalian hari ini insyaAllah. Sebagai mengisi kekosongan daripada kerana Al-Fadhil Al-Ustaz Nik Bakri pagi ini berlepas ke Riau, Sumatera, bagi urusan pengajian beliau. Hari ini 15 hari bulan, insyaAllah 18 hari bulan saya akan menyusul ke sana. Kerana dalam pengajian belajar. Saya punya PhD pun tak habis hari itu dalam human ecology. Jadi sahabat-sahabat ajak, jom ustaz, kita belajar sama-sama, seronok. InsyaAllah kita nak sambung pengajian di Universiti Sultan Kassim sana di Riau, di mana Ustaz Abdul Somad sebagai salah seorang pensyarah di sana. Dan insyaAllah sahabat-sahabat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pagi yang penuh kemuliaan ini saya nak membawa satu tajuk memperkukuh jiwa hamba. Mudah ingat dia MJJ, memperkukuh jiwa hamba. Kenapa saya mengambil tajuk ini? Kerana ia merupakan lanjutan daripada siri-siri proses pengukuhan jiwa sebagai hamba kepada Allah yang baru-baru ni kita lakukan, yang mana satu ibadah namanya korban, walaupun ia sunat yang dituntut, sunat muakkadah. Korban ini bukanlah hanya menyembelih binatang korban. Sebab itu secara istilahnya binatang korban secara khusus dipanggil udhiyah. Udhiyah. Adapun yang namakan korban itu iaitu al-qurbu. Al-qurbu itu maksudnya dekat. Al-qurbu itu maksudnya iaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang mana disuruh oleh Allah dan juga Rasulnya dalam mendekatkan diri kepadanya. Dan sembelihan itu tadi sebahagian kecil daripada proses mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu hamba yang namanya hamba, dia perlu ada ikatan. Ini yang dipanggil murabatah. Murabatah disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Allah menceritakan kisah pemuda
yang beriman, bertakwa, melarikan diri daripada cengkaman pemerintah, pemimpin yang mengajak mereka menyekutukan Allah. Dan pemuda ini merupakan anak-anak pembesar kepada negara tersebut ketika itu. Allah letakkan sifat dia. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Warabatna, ada perkataan rabata. Warabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Allah sebutkan sifat pemuda ini. Yang pertama, dia muda, fityatun, fata. Orang muda bila dekat dengan agama, extraordinary people, extraordinary mukmin. Orang muda dia tak duduk masjid. Orang muda sifatnya produktif dan agresif. Dia suka tengok cerita Mak Kilau. Itu sifat orang muda. Tapi kalau masjid, dia jaga. Sebab itu pemuda yang hatinya mu'allaqatun, terikat, bergantung pada masjid, tanda-tanda pemuda itu akan duduk di bawah rahmat Allah. Sifat dia. Kedua, amanu, beriman. Ketiga, wazidnahum huda. Di atas keimanannya itu, Allah berikan, tambahkan petunjuk-petunjuk agama sehingga dia memahami mana betul, mana salah, halal, haram, baik, buruk pada pandangan Allah. Yang keempat, warabatna. Ini yang kita sebut pagi ini, murabatah. Apa murabatah? Kita ni kena ada ikatan dengan Tuhan, iaitu ikatan ini ada yang bersifat tahunan, ada bersifat bulanan, ada bersifat mingguan, ada yang bersifat harian, ada yang bersifat setiap hembusan nafas kita pagi ini. Semuanya itu hembusan nafas seorang hamba kepada Allah sampai kita mati. Sebab itu ini yang kita kata ada ikatan. Itu yang kita nak buat, apa dia, satu proses kita kena faham. Kita nak memperkasa dan nak memperkukuhkan jiwa hamba itu, peribadi hamba itu, pada pagi ini dalam siri-siri kehidupan kita, sehingga kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu baru-baru ni kita sembelih lembu. Saya tengok dalam Facebook Majid Al-Falah Muslimat, dia masak sup, masak apa dia? Tak jemput pun sampai hati. Kan? Tengok masak macam sedap je. Kan? Yalah, siapa kita ni? Datang tak jemput, pergi tak dihalau. Halau pun tak pergi kita. Kan? Saya acah je, acah. Saya pun sibuk kat madrasah. Sembelih 10 ekor lembu. Kan? Saya sembelih. Saya yang masak. Ha, rugi tak datang hari tu. Sup merah Kashmir. Ha, bukan tak jemput. Saya masuk dalam Facebook tu. Kan? Ha, ramai datang, alhamdulillah. Saya nak sahabat-sahabat datang je. Kan? Ha, saya cari lembu, saya sembelih lembu, saya tumbang lembu, saya masak. InsyaAllah tahun depan kita buat lagi. Kan? Panjang umur insyaAllah. Kan? Sup merah. Siap balik tanya resepi lagi. Kan? Ha. Jadi saya nak sebut je lah, lembu-lembu ni. Sebab tu orang bila tengok lembu, kan, biasa main lembu. Lembu ni harga berbeza-beza. Ada lembu besar, murah. Kecil, lembu dia mahal. Daging itu berbeza. Lembu yang kecil, daging 90 ke 100 kilo. Sebab dia kecil, tapi dia sado. Bukan maksud sado, sasa dan bodoh. Sado. Eh, lembu dia sasa. Jenis ada bonggol atas, tapi cutting dia tu, daging dia padat. Ada lembu besar, eh, angin je. Bila-bila kita sembelih, timbang tak sampai pun 70 kilo, dagingnya sahaja. Dan kata Hamka dalam kitab yang bernama Peribadi, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama tersohor daripada Sumatera. Itu yang kita nak pergi Sumatera ni. Antara dia kata, 20 ekor kebang, sama gagah, sama kuat. Harga tak boleh berlebih kurang. Begitu juga dengan 20 orang lelaki, sama bijak, sama pandai. Harganya juga tak boleh berlebih kurang. Kalau kerbau dibezakan dengan tubuhnya,
kalau manusia dibezakan dengan peribadinya. Peribadi ini yang kita katakan jiwa. Peribadi ini yang kita katakan soul. Peribadi inilah yang kita letakkan dia menjadi kukuh ataupun tidak, bergantung kepada apa yang kita faham. Sebab itu kita, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, untuk ikatan ini, kita kena ada benda yang dipanggil musyaratah. Apa dia? Musyaratah, aku janji. Musyaratah, perkataan musyaratah dari perkataan syartun, syurut. Bahasa Melayu, syarat. Aku janji. Pagi ni kita siapa? Pagi ni. Kita ni hamba saya ke saya hamba? Saya hamba. Hamba saya Kelantan. Kita ni hamba. Bukan ketika kita lahir. Kita tengok rentetan daripada perjanjian kita kepada Allah bermula dengan alam roh. Suratul A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di alam roh, Allah buat satu mock job interview. Interview olok-olok tau. Maknanya sebelum kita lahir dekat dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah beri kita satu ujian, oral test, ujian lisan. Allah kumpulkan semua roh, Melayunya, Cinanya, Indianya, orang putihnya, Afrikanya, gelapnya, terangnya, lahirnya nanti rohnya dihimpunkan. Lalu Allah bertanya, supaya apa? Jangan nanti kamu komplain bahawa kamu ni dulu tak pernah berjanji dengan aku. Allah bertanya kepada seluruh roh, Allah berkata, "Alastu birabbikum qalu bala syahidna." Bukankah aku ni Tuhan kamu? Ya, engkau Tuhan aku. Ini aku janji yang pertama. Subhanallah. Aku janji yang pertama di hadapan Allah di alam roh. Dalam satu program dengan mu'allaf, saya sebut dengan perkataan convert. Bangun seorang laki-laki daripada cemas, orang Cina, Chinese. Dia kata, "Ustaz, bukan convert." Kalau ustaz kata convert, tak betul. Di alam roh, ustaz dengan saya sama. Bila Allah tanya, "Siapa Tuhan kamu?" "Ya, engkau Tuhan kami, Tuhan aku." Ustaz dengan saya sama. Cuma ustaz baik sikit, nasib baik sikit. Lahir-lahir, mak ayah solat. Saya lahir-lahir je, mak ayah saya tak solat. Dia orang Cina. Jadi saya kenal balik, jalan balik. Saya bukan convert, saya revert. Saya reverse balik kepada Islam. Maka agama kita dulu sama. Saya terdiam saya. Betul pandangan dia, tepat. Bertepatan dengan ayat ini. Rezeki kita, lahir-lahir, mak ayah kita ni Islam. Sebab tu kita, hari raya dia suruh bertakbir. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbir, memuji-muji Allah di atas kesyukuran apa yang Allah berikan pada kita, petunjuk iaitu hidayah agama. Kalaulah kita lahir-lahir kan, di kalangan orang tak kenal Tuhan. Macam dekat Papua New Guinea tu, kanibal makan orang. Kalau dapat tuan-tuan, kulit putih ni. Dia ikat kat pokok, dia potong sikit-sikit. Bukan dia sembelih dulu. Dia makan paling akhir apa? Tapak tangan. Licking finger good. Dia kata ni paling sedap. Ini paling sedap. Agak-agaklah kalau kita lahir di kalangan tu, agak-agaklah kita ni jadi apa? Kenal tak kuliah? Kenal tak Masjid Al-Falah? Taubat lahum tak kenal. Kalau itu jauh sangat, kita ambil hak dekat lagi boleh. Cuba tengok Rasulullah SAW, orang yang menyambut hari lahir dia, pak saudara dia tak beriman. Kalau itu yang jahat, Abu Lahab, Abu Jahal, ambil yang baik sikit, Abu Talib. Sayangnya pada Rasulullah SAW bila dia pergi ke Syam, pergi berniaga, seorang laki-laki Buhaira, seorang pendeta, bertanya, pendeta Kristian, dia tengok Rasulullah, dia kata, "Siapa budak ni?" Sayangnya pada Rasulullah, dia kata, "Ini anak aku." Dia tak kata anak saudara. Sayangnya Abu Talib, tetapi dia tak beriman. Kita yang bukan keturunan Nabi, saudara Nabi, tak lahir di semenanjung tanah Arab, lahir di semenanjung tanah Melayu, bangsa yang bukan bangsa Arab, tiba-tiba kita Islam hari ini. Tak bersyukur kita. Ini yang pertama di alam roh.
Kemudian kita perkukuhkan lagi setiap hari apabila kita bersolat, kita disunatkan membaca satu doa namanya doa iftitah. Iftitah maksudnya pembukaan. Sebelum daripada membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ni rukun. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitabi fi solah. Tidak ada solat orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam solat. Mazhab kita Syafi'i tak sah solat. Tetapi yang namanya iftitah ialah sunat. Walaupun dia sunat, cuba tengok kata-kata bila kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ia merupakan ambilan daripada suratul An'am, suratul An'am ayat 162. And qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita punya aku janji tadi, kita perkukuhkan setiap kali solat. Setiap kali solat, kita akan menyebut sesungguh-sungguhnya, ya Allah, solat aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku, semuanya mengikut apa yang engkau perintahkan. Sebab itu kita namanya muslimun. Perkataan muslim maksudnya menyerah. Muslim itu sifat hamba ialah al-khudu', menghina diri. Tadhallul, menghina diri, itu sifat hamba. Dan sebab itu bila letak kita hamba, kita bukan pegawai. Pegawai pagi ni tak setuju dengan majikan letak jawatan. Kita bukan umal, pekerja, worker. Kalau kita pekerja tak setuju, kita buat demonstrasi, buat muzaharah. Bila sebut hamba, apakah sifat hamba? Inilah kekuatannya. Kita ini di hadapan Tuhan, hina kita di hadapan Allah. Dan bila kita sembahyang, ada dua takbir. Pertama, takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Bermula dengan Allahu Akbar. Bar. Nak sebutnya apa? Kita membesar-besarkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita bertakbir bar saja, benda-benda yang boleh buat jadi tak boleh buat. Boleh makan, harus. Bila takbir jadi haram, batal solat. Boleh minum, harus. Bila takbir lepas tu tak boleh minum, minum, batal solat. Bila mana takbir sebelum tu boleh cakap, bila dia takbir tak boleh cakap, haram. Sebab takbir ratul ihram. Yang kedua, ada satu takbir yang dipanggil takbir intiqalat. Takbir intiqalat, takbir yang memindah-mindahkan perbuatan kita dari satu rukun ke satu rukun. Allahu Akbar, kita rukuk. Sami'allahu liman hamidah, kita i'tidal. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud. Maksudnya, ya Allah, aku diri, aku hamba. Aku rukuk, aku hamba. Aku i'tidal, aku hamba. Aku sujud, aku hamba. Aku duduk, aku hamba. Aku sujud balik, aku hamba. Aku diri balik, aku hamba. Dalam keadaan itulah kehambaan. Dan kita baca pula doa iftitah. Ya Allah, solat aku. Ya Allah, ibadah aku. Ya Allah, hidup aku. Ya Allah, mati aku. Aku hamba, ya Allah. Aku hamba. Dan sifat hamba yang menyerah. Tak ada sedikit pun, walaupun 0.01% perasaan rasa berat dengan perintah Allah. Rasa berat dalam hatinya untuk melaksanakan titah perintah Allah. Baik yang namanya wajib, baik yang namanya sunat. Dalam keadaan itu sifat hamba yang mana ain badal abdun, hamba, digabungkan dengan ain badal alif lam lam ha, Abdullah. Hamba itu menjadi mulia bila dia bersatu kalimah itu dengan lafzul jalalah Allahu Akbar. Lafzul jalalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat yang saya kasih sekalian, dua dah. Ketiga, kita ulang balik. Ashadu an la ilaha illallah. Kita bertasyahud dalam solat. Kita baharui, kita tajdid. Bahasa mudahnya budak-budak ni. Budak-budak sekarang ni. Budak o'ot syol, budak o'ot. Apa benda o'ot aku pun tak tahu. Apa dia? Refresh balik. Tasyahud kita. Aku janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa dah? Tiga.
Ini yang kita panggil musyarata. Yang keempat, sat lagi. Bila? Hari Jumaat. Dibacakan oleh Tuan Imam di atas mimbar surah Ali Imran ayat 102. Ayat 102 surah Ali Imran. Apa Allah berfirman? Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi ketika itu kita tidur. Itu kelebihan hari Jumaat. Dia boleh tidur dalam keadaan duduk. Kan? Sahabat-sahabat kat rumah tidur apa? Baring ke duduk? Baring. Samalah macam dekat Gombak, baring. Tapi hari Jumaat bila mulanya alhamdulillahil qail, puk tidur. Bila dia bangun, ibadallah. Bangun balik macam kena sihir. Dalam keadaan diulang dua kali dan dua khutbah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan kamu mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Pertama, ayat ini secara zahir seolah-olah kita boleh menentukan kematian. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya jangan kamu mati sehingga kamu dah buat segala perintah Allah, dah tinggal segala yang dilarang, mati-matilah. Maknanya kamu terikat dengan syariat al-Islam itu. Ini yang kita panggil value system. Terikat dengan ikatan syariat bila kita mengucap dua kalimah syahadah. Allah itu tumpuan kecintaan, tumpuan rasa gerun takut, tumpuan ketaatan, tumpuan segala-galanya, itulah kalimah asyhadu alla ilaha illallah. Menyebabkan kita jadi manusia yang merasa diri itu hamba dalam keadaan semakin merendah dia kepada Tuhan, serendah-rendahnya dalam dia taat kepada Allah. Dan syarahan tafsir tadi surah Ali Imran ayat 102 maksudnya wahwa an yuta'a fala yu'sa wa yushkara fala yukfar wa yuzkar wala fala yunsa. Maksudnya Allah Subhanahu wa itu, kamu taat dia, jangan maksiat. Kamu bersyukur padanya, jangan kamu kufur. Kamu ingatnya selalu, jangan kamu lupakan. Dah berapa dah? Empat. Kemudian syarat lagi, aku janji itu diperkukuhkan lagi dengan surah Az-Zariyat ayat 56, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdi diri kepadaku. Maksud dekat sini bukan Allah mengambil manfaat di atas keimanan kita. Maksudnya ayat ini illa liya'buduni, maksudnya Allah jadikan manusia itu secara semula jadinya, fitrahnya dia itu hidup nak beragama. Hidup bila ada agama dia jadi kokoh. Sebab tu dalam dunia ini orang yang banyak bunuh diri, kes bunuh diri dekat mana? Negara-negara Scandinavian, Norway, Sweden, Denmark, Jepun, Korea, China. Patutnya negara yang susah lah, betul. Tapi kenapa orang negara-negara yang maju? Sebab maju pada kebendaan, dia tidak dapat mengisi kekosongan di dalam. Sebab tu perkataan A tidak, gama kacau. Masa Sanskrit A gama tak kacau. Perkataan religion, walaupun tak menepati perkataan adin pada pandangan Al-Quran, religion bahasa maksudnya dari perkataan relige atau religio. Maksudnya the unseen world. The unseen world. Benda kuasa yang tak dapat dilihat, tak boleh dirasa, tapi dia wujud. Bila ada, dia jadi tenang. Sebab tu bila Allah kata wala in sa'altahum, surah apa tu? Surah Luqman. Man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Maknanya kalau kamu tanya kepada manusia siapa cipta langit dan bumi, mereka kata Allah. Maksud dia bukan mesti kita tanya siapa cipta langit, Tuhan Allah, bukan. Maksudnya tindakan mereka itu, body language, mengambil agama selain daripada agama Islam, menunjukkan mereka tidak secure, mereka tidak rasa selamat,
mereka ada benda yang dikatakan certainty uncertainty. Benda yang mereka terima dalam kehidupan ini, benda yang mereka tak boleh jawab. Kita nak anak kita, periksa, tak lulus. Kita tak nak sakit, sakit. Kita tak nak mati, mati. Benda-benda yang beyond, di atas kemampuan kawalan manusia itu, siapa yang buat? The unseen world. Cuma cara memilih agama tu yang salah, menyebabkan mereka ambil agama-agama yang bukan agama yang sebenar. Hatta orang yang duduk dekat dalam hutan, ada jawapan. Kenapa kaki bengkak? Ada jawapan. Tadi kencing kat busut, dewa marah. Ini agama animisme. And yang lain, begitu juga sandaran agama masing-masing. Sebab tu Stalin, Lenin, pengamal-pengamal, kan? Apa dia? Komunis tak percaya kepada Tuhan. Dia kata orang ni, dalam teori Karl Marx, dia kata orang yang pegang agama ini, orang yang terkena candu, opium. Sebab agama ini benda yang tak boleh dinilai, ditimbang. Maka orang ini sakit jiwa. Orang ini orang yang percaya pada benda yang tak wujud. Bila berlaku Perang Dunia Kedua, nak kalah, Stalin dia suruh hidupkan syiar-syiar ibadah. Ada gereja suruh bunyi loceng, ada masjid suruh azan. Manusia bila dia lemah, dia mencari Tuhan. Orang yang tak ada agama, pegangan agama apa-apa, bila sesuatu benda kena pada dia, apa jawapan dia? Tak ada jawapan. Jiwa sakit, tu bunuh diri. Agama tak kacau. Ada agama, memang tak kacau. Orang yang ada agama ni, orang yang tak kacau, hidup dia tenang. Apatah lagi namanya Islam. Ini agama yang sebenar. Sebab tu paling ramai orang tidur kat mana? Kat kuliah. Kalau tengok Mak Kilau, tak tidur dia. Kuliah tidur dia. Sebab apa? Dia tenang. Tenang. Tenang, betul. Tenang. Tak percaya. Tenang. Setenang air di kali. Saya dekat pondok. Saya ada satu bawah tu, kawasan pertanian, ada pondok. And saya nak buat 3 tingkat. Tapi dah asalnya paya, takut tak kuat foundation dia. Buat 1 tingkat. Tapi bila dah siap, rasa menyesal pula. Saya letak tasbih 1,000 biji. Orang-orang yang tak boleh tidur, ustaz, tak boleh tidur, penyakit macam-macam, ronsing. Saya kata, semayang cukup kadang-kadang. Itu kesilapan. Semayang tak boleh kadang-kadang. Semayang bagi kemah. Habis ustaz ansur saya buat apa? Senang aja. Kamu istighfar, tak payah astagfirullahalazim. Astagfirullah cukup. Saya nak 1,000 kali. Antara kamu dengan diri kamu, saya tak tahu berapa kali kamu akan buat. Tapi kamu buatlah apa saya suruh. Duduk sekejap kat sini. Saya tinggalkan dia, dia ambil tasbih. 50 biji dia tidur. 50 biji dia tidur. Sebenarnya kekuatan kita pada istighfar itu. Kedua, itulah sebenarnya ketenangan. Sebab kita banyak permintaan dekat dunia, semuanya dijawab dengan pengampunan. Istighfar itu kan memohon ampun, menyebabkan doa kita tidak makbul. Ada hijab. Hijab dia dosa. Dosa tu maksiat. Maksiat perlu dibuang. Maksiat perlu dibersihkan hati. Sebab tu kita nak hidup kita berkat, kita kena banyakkan malaikat rahmat. Kita buat majlis kedui kedara, anak kita kahwin, nak bagi berkat perkahwinan dia, kena banyak buat benda yang baik. Jangan buat joget lambak. Jangan buat karaoke cencoke cengkodok. Dalam keadaan kita ini kena banyakkan malaikat rahmat. Jangan malaikat azab yang datang. Dan sebab itu ketenangan itu hanya ada pada agama. Dia tak perlu berat. Agama ni jangan bawa benda yang berat-berat, besar-besar. Nak suruh dia hafal surah ni, ayat ni. Dia tengah ronsing. Dia tak tidur dah berapa lama? 5 tahun. Tak boleh tidur malam. Temenung, 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 temenung. Risau, berhenti kerja dan sebagainya. Ayah datang pada kita. Bawa pula anak nak pujuk macam-macam. Kita tengok dia, dia tengok kita, kita tengok dia, tengok dia. Bila kita kata gitu, tidur dia. Ustaz, anak saya dah bertahun tak tidur, ustaz. Sebetul, saya bukan main-main. Sebab itu, agama. Jadi, dah berapa dah? 5 dalam, apa dia? Aku janji yang kita panggil musyaratah. 1. Yang kedua, lepas musyaratah,
dia ada muraqabah. Muraqabah. Muraqabah ini kita panggil pengawasan. Sebab itu kita ni, bila kita sebut muhasabah, muhasabah, muhasabah tu nombor tiga dalam perbincangan pagi ni. Kita kena ada lepas musyaratah, kita dah ada aku janji dengan Allah bahawa kita ni hamba. Dalam perjalanan hidup kita ni, umur kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, macam mana pengisian, pengukuhan jiwa hamba kita, satu. Kedua, untuk kita kemas jiwa hamba kita, dia kena ada muraqabah. Muraqabah ini yang kita panggil audit ataupun pengawasan. Kita kena audit hidup kita ni. Sebab tu orang yang paling bijak, apa kata Rasulullah? Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hadis ni daripada Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Orang yang bijak al-kayyis ini, orang yang sentiasa dia pantau diri dia. Muraqabah ini, inilah asas yang kita kena ada. Maka ini yang disebut dalam tasawuf al-ihsan. Al-ihsan. Dan Nabi tanya, Malaikat Jibril tanya Nabi Muhammad, wa akhbirni anil ihsan. Hadis yang panjang, hadis Jibril dia kena beritahu aku tentang ihsan. Apa jawab Rasulullah? Anta'abudallaha ka'annaka tarahu fa'illam yakun tarahu fa'innahu yaraka. Dan kamu sembah Allah, hidup kamu ni yang tadi kamu kata hidup solat aku, hidup mati dan hidup dan mati ni semua ikut engkau ya Allah. Adakah benar pemantauan ini kita duk rasa Allah tengok kita ataupun tak ada? Macam kita bawa kereta laju, nampak awas perangkap laju, kan kita jadi perlahan. Kerana apa? Kerana kita dipantau. Pengawasan ini kalau ada dalam hidup kita, senang. Terang kita takut, gelap kita takut, ramai kita takut, seorang kita takut. Tetapi berapa ramai yang takut? Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Adakah itu maksud Nabi nak? Tak ada. Yang Nabi nak sebut, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau kamu tak nampak dia, ini yang Nabi nak. Sebab memang kita tak akan dapat melihat Allah. Memang tak akan dapat melihat di dunia ini. Dan yang kedua yang Nabi nak ialah, dan kalau kamu tak nampak Allah, rasakan Allah itu melihat kamu. Ini yang Nabi nak. Ini yang kita kata muraqabah, menyebabkan kita tenang. Kita susah mana kita tenang, kita bahagia mana kita tenang, bila ada pemantauan, pergantungan kukuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok kekuatan Nabi Yunus dalam zikir dia. Zikir dia apa? Tasbih. Subhanaka inni kuntu minal zalimin, la ilaha illa anta, tauhid. Subhanaka, maha suci engkau. And subhanaka, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. And pengukuhan kat belakang tu, dia beristighfar. And Nabi Allah Yunus, dia Nabi, Rasul. Berdakwah, orang tak terima, dia marah. Dia bawa diri dia pergi tengah laut. Bukan dia marah, orang ambil lembu dia. Bukan dia marah, orang rembat buah rambutan dia. Dia rasa marah, orang tak terima dakwah yang dia bawa, iaitu dakwah beriman pada Allah. Bagi kita benda biasa, kan? Kita nak orang faham kita. Kita bukan sesiapa, kita hamba. Saya rasa benda ni kadang-kadang kita tak tahu mana amalan kita yang boleh bawa kita ke syurga Allah. Kita tak tahu. Kadang-kadang sebab 5 sen. Sebab tu bagi saya 5 sen itu luar biasa. Pagi-pagi orang masuk 50 sen. Orang kata, ustaz, ustaz ada funder. Siapa funder ustaz buat madrasah? Tak ada. Saya tak ada funder. Funder saya 50 sen ni. 50 sen ni kadang-kadang mesej masuk pagi, ustaz ni nombor mak, mak meninggal dah. Rupanya yang selalu bagi 50 sen mak dia. Saya nak teruskan kerja mak ni ustaz. Terima kasih ustaz, selalu bagi tazkirah. Sebab tu saya ni, saya technician, saya ceramah, saya editor, saya potong video, aku buat video, aku buat semua. Kita tak ada pegawai media. Tak ada. Kita ni kita lah. Selagi boleh buat. Sebab nak reducekan kos. Kalau satu video pendek, 5 minit, RM50. Sebulan RM1,500. Baik saya bayar bil elektrik madrasah. Selagi boleh buat, saya buat. Saya potong, 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 potong 5 minit. Orang tak suka dengar ceramah banyak-banyak. 5 minit pun dah banyak dah tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dah, cukup.
Rupa yang kita bagi tiap-tiap hari tu berkesan pada mak dia. 5 sen, 50 sen. 50 sen ini saya kumpulkan, dia jadi banyak. Sekarang ni dah hampir 6 juta duit habis buat madrasah daripada 50 sen. Demi Allah, saya tak ada funder. Tapi saya ada funder-funder yang ikhlas 1 sen, 50 sen ini yang memasukkan jumlah-jumlah ini yang mana berterusan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita dekat bila mana kita ni berdakwah, kadang-kadang kita rasa kita nak hasil dia penat, letih, termenuh seorang-seorang. Itu benda yang manusia biasa lalui. Saya mengajar dulu lama, cerita bab aurat. Anak murid saya tu dah 5 tahun. Satu hari 2 pagi dapat telefon. Ini bukan nombor Malaysia ni, daripada England. Ustaz kenal saya tak? Siapa ni? Saya pernah jadi student ustaz dulu. Kan? Saya lawan ustaz dulu. Perempuan. Saya ingat dia sebab dia dulu saya tangkap dia sokok smoking. Kan? Ustaz, saya nak sebut terima kasih ustaz. Sekarang saya dah pakai tudung. Dekat Malaysia dia tak faham, dia faham kat England. Sebab tu manusia itu kita tidak tahu bila akan berkesannya dakwah kita dipanggil takthir. Kerana bukan kita yang memberi bekas, yang memberi bekas Allah. Kerja kita berusaha. Nabi Yunus kekuatan dia pada tasbih. Allah kata kalau tidak kerana tasbih dia, dia duduk dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tetapi kekuatan dia la ilaha illa anta. Tengok, tak ada Tuhan melainkan engkau yang maha sempurna. Maha suci engkau daripada sifat yang lemah. Engkau bersifat dari sifat yang kuat dan gagah. Aku duduk seorang ni, orang tak tahu, engkau tahu. Manusia tak nampak, engkau nampak. Orang tak tolong, engkau akan tolong. Lambat, lambat atau cepat, kan? Sooner or later, engkau akan selamatkan aku. Berapa lama? 40 hari dikeluarkan daripada perut ikan selamat. Sahabat-sahabat, kita bukan dalam perut ikan. Atas bumi ni tak makan 40 hari mati dah. 3 kegelapan, perut ikan. Laut yang dalam, ikan paus tak duduk dalam sungai Gombak. Laut yang dalam, yang ketiga kegelapan malam. 3 kegelapan, salasa zulumat, selamat 40 hari. Akal manusia tak faham. Tetapi kekuasaan bila bergantung kepada Allah, muraqabah. Faham eh? Ini kekuatan muraqabah, rasa dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berapa dah? 2. Yang ketiga baru masuk muhasabah. Ini yang kita kena tengok bagaimana pentingnya kita muhasabah diri kita dari benda-benda yang Allah perintahkan. Yang tadi disebut takwa, takwa, takwa itu bukan takut Tuhan, bukan God fearing. Maksud takwa itu ialah al-imtithalu bi-awamirillah. Melakukan segala perintah Allah yang Allah suruh itu dengan tekun, dengan itqan, dengan penghayatan, dengan penerusan, dengan berterusan, dengan istiqamah dan wajtinabu nawahihi. Dan apa yang Allah larang juga itu sifatnya kerana apa? Takut-takut dihumban dalam api neraka. Tengok surah At-Tahrim. Apa Allah kata? Ya ayuhalladzina amanu. Qu anfusakum wa ahlikum. Qu. Kata Qu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan kaum keluarga kamu. Maknanya takutnya kita kepada api neraka Allah. Tak nak keluarga kita masuk dalam neraka. Kita pastikan dia berada di atas track, di atas landasan Islam, di atas muka bumi selagi mana kita hidup, supaya anak kita tak dijerumuskan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu inilah yang dipanggil muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Suratul Hasyr ayat 18. Allah ulang perkataan takwa 2 kali. Wahai orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Tengoklah, tengoklah diri kamu, apa yang kamu buat besok. Maksud besok ni bukan besok hari Sabtu. Besok ni akhirat macam mana kamu? Titian surat macam mana kamu? Padang mahsyar macam mana kamu? Macam mana kamu, kamu nak pergi sana tu, macam mana pengisian kamu? Apa yang kamu bekalkan dalam hidup kamu? Hak wajib bila selesai tak? Hak sunat kamu tambah tak?
Hak haram dah tinggal dah? Ha? Hak sahab yang makruh kamu dah cuba-cuba tinggal dah? Semua ini merupakan muhasabah diri kita. Dalam kita membawa diri kita kepada Allah, tu yang adanya taubat. Allah suruh orang beriman muhasabah. Watubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31. An-Nur 31. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah. Dalam keadaan apa? Jami'an, seluruh orang beriman, mudah-mudahan kamu berjaya. Dalam keadaan ini Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis, inilah astaghfirullah ta'ala wa atubu ilahi fil yaumi mi'ata marratin. Mi'ata marratin. Aku kan, kata Nabi, beristighfar, bertaubat kepada Allah sehari semalam 100 kali. Adakah kerana Nabi buat dosa? Tidak. Bagi Nabi merupakan tanda syukurnya. Dia muhasabah diri. Muhasabah ini merupakan benda yang sangat-sangat dituntut kepada kehidupan orang yang beriman. Kena ada muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar Al-Khattab, hendaklah engkau apa? Hisab diri kamu sebelum diri kamu dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan kita sebagai hamba, kena ada muhasabah. Maknanya berpagi-pagi kita tadi, apa dah aku buat? Kena ada checklist tau. Checklist ni bila nak mula je, dah lama tak perlu. Macam kita berpuasa 5 tahun dulu, sembahyang 5 tahun dulu, 6 tahun, takkan sama sembahyang 50 tahun. Dulu sembahyang main-main, ia akan nak budu-budu, ia akan nak budu-budu, ia akan nak budu-budu, takkanlah budu-budu lagi lah ni. Puasa dulu yang-yang yuk, bangun pagi buka piuk, yang-yang kuk, bangun pagi isap rokok, yang-yang-yang bangun pagi tak sembahyang, takkan puasa kita sama dengan umur 60 tahun. Kan? Zulhijjah hari tu ramai orang puasa 9 hari. Jangan puasa 10, apa 10 hari pula. Haram hari ke 10 tu kaya. Kan? Maknanya ramai orang-orang yang kita tengok orang lama, dia konsisten dengan ibadah puasa je. Sampai pun dia tanya, ustaz, macam mana bila jatuh hari keempat ni masih raya lagi kat Malaysia ni? Ha, boleh tak saya puasa hari putih? Sebab dia masuk hari putih 13 dah. Saya kata tak boleh. Macam mana ustaz saya dah biasa buat? Kita ibadah kena ilmu, bukan semangat Pak Punah. Bukan sebab kita semangat boleh puasa 1000 hari, kita puasa 1000 hari. Ada hari boleh, ada hari tak boleh. Kenapa Allah tak bagi puasa hari raya? Kan banyak lagi daging kat rumah tu. Masaklah, makanlah. Allah suruh kita seronok. Raya ni kan dia meraihkan fitrah. Baik raya puasa, baik raya haji, raya. Tak boleh makan, tiba-tiba boleh makan. Kan seronok. Walaupun Nabi tak makan lemang, tak akan ketupat, hari pertama raya, haram puasa. Sebab itu sahabat-sahabat, inilah sifatnya. Yang keempat, dia ada mu'aqabah. Kan? Apabila hamba itu, dia tertinggal benda-benda yang dia buat, dia ada benda yang dipanggil mu'aqabah. Mu'aqabah ni menghukum diri dia. Menghukum diri dia. Kan? Benda ini sahabat-sahabat, merupakan perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Saidina Umar, dia tertinggal satu hari solat asar berjemaah dengan sebab-sebab tertentu. Dia rasa menyesalnya, dia buat apa? Dia infakkan. Infak ni sedekah. Hukum dia sunat lah. Dia punya tanah dia yang berharga 200 ribu dirham. Bila sebut dirham ni, perak. Kalau ambil dirham Malaysia ni hari ni, satu dirham harga RM28, kalikan 200 ribu, RM5,600,000. Rasa menyesalnya tak dapat solat asar berjemaah, dia infakkan sebagai hukuman bagi diri dia yang culas dalam solat berjemaah. Ha, solat asar hari itu dengan sebab-sebab tertentu, berapa? RM5,600,000. Ada orang suruh ke? Tak ada. Diri sendiri rasa bersalah. Anak dia, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, tertinggal solat berjemaah, tertinggal sekali. Dia, apa dia? Hukum diri dia. Merdekakan dua orang hamba dan bangun malam. Kenapa? Kerana rasa bersalah. Kita pergi Masjid Nabawi, kalau Muslimat dapat masuk pintu 21, tapi pintu Muslimat lain kan? Sebelah pintu Malik Pahat, pintu nombor 21. Dekat dua tiang itu, saya kalau jemaah saya bawa lah. Kalau tak buka, saya angkat kapet tu. Ada tiga bulatan, tanda bulatan. Setiap warna, bentuk, tiang, apa saja
architecture seni bina dalam Masjid Nabawi ada sirah dia. Cuma kena gali elok-elok. Ada cerita yang banyak. Dua tu, tiang tengah dia ada marble dia, tile dia ada tiga bulatan. Itu ialah tapak telaga Abu Talha. Abu Talha ni nama sebenarnya Zaid bin Sahal Al-Ansari. Dia orang Ansar. Orang dia kuat puasa. Dia puasa dalam keadaan apa jua keadaan dia puasa, melainkan hari yang haram saja. Termasuk waktu peperangan, dia tak tinggal puasa. Dalam peperangan Uhud, orang lain semua duk kalut sana sini, dia pertahankan Nabi. Ya Rasulullah, apa terjadi, biar aku dulu. Kalau orang nak tembak engkau, tikam kau, aku dulu mati. Baru engkau, ya Rasulullah, aku berikan segala-galanya kepada perjuangan ini, mempertahankan Nabi dan Rasul yang aku kasih. Dan dia ni ada kebun yang banyak, sehingga Nabi memuji-muji Abu Talha ni. Kalau kebun yang terbaik Madinah, kebun dia. Antara kebun yang Nabi suka sekali, Nabi main dekat mana? Dekat Masjid Nabawi tu. Ada telaga. Ni telaga Talha ni. Airnya sejuk. Nabi suka kat situ main air. Dan satu hari dia solat, solat sunat Abu Talha ni, ada seekor burung itu menyebabkan sembahyang dia terganggu. Sembahyang dia terganggu. Khusyuknya kurang. Kerana dia rasa tak puas hatinya, lalu dia infakkan tanah yang paling baik, yang paling sayang kepada fi sabilillah. Dia infakkan sebab apa? Terganggunya khusyuk solat sunatnya kerana seekor burung yang berada dalam kebunnya. Dengan kebun-kebun dia infakkan kerana hilang rasa khusyuk sikit sekejap tu tadi. Boleh kita buat macam tu tuan-tuan? Boleh? Goyang, kita goyang, goyang. Ini dipanggil mu'aqabah. Menghukum diri dalam benda-benda yang mana kadang-kadang walaupun benda tu sunat, tetapi perkara itu bagi orang yang beriman besar dalam dia memperkukuhkan jiwanya. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, inilah yang disebutkan mu'aqabah. Kemudian itu yang keempat. Dan yang kelima, dia ada mujahadah. Mujahadah. Apa dia mujahadah? Mujahadah ini ialah berjihad. Sebab itu untuk datang ni bukan senang. Susah. Dia perlu mujahadah. Mujahadah tak senang. Dia benda yang susah. Dan paling susah sekali ialah jihadu bin nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Nafsu ni benda yang wa nafsun tunazi'uhu. Nafsu yang bertarung dengan dia, bertembung. Nafsu ni sifat dia panas. Nafsu ni bukan nak ambil buang. Nafsu ni kita nak lawan dia sampai dia apa? Sampai dia tunduk, dia jinak dengan Islam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi, kata Nabi. Tak sempurna iman kamu sehingga nafsu dia mengikut apa yang aku bawa. Apa yang Nabi bawa? Syariat. Sampai nafsu dia tu jadi tenang. Nafsu ni jangan dibuang. Nafsu ni biarkan dia bergelora. Tapi kita kawal dia. Faham? Macam menuntut ilmu ni, dia kena gairah. Sebab tu Nabi sebut dalam infak dan ilmu dengan hasad. Apa sifat hasad? Panas. Apa sifat hasad? Panas. Bergelora. Jiran sebelah beli kerusi baru, dia sakit hati. Beli kereta baru, dia sakit hati. Jiran sebelah tahu tak? Tak tahu. Dia ni 2 pagi bangun tengok. Lalah sakit jantung. Sebab geloranya, hasadnya membara dalam jiwa. Hasad ini, inilah sebabnya iblis benci pada Tok Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dengan sebab hasad ini, Qabil bunuh adik sendiri, Habil. Sampai satu tempat namanya Damsyik di Syria. Damsyik gabungan daripada Damu Syaqiq, darah adik-beradik. Bila dibunuhnya Habil, darah mengalir di Damsyik Syria. Hari ini nama Damsyik asal daripada nama apa dia? Perbuatan hasad. Apabila seorang adik-beradik berbunuh kerana perempuan, hasad. Panasnya sifat hasad. Allahu Akbar. Dalam
perkara yang melibatkan harta dengan ilmu, Nabi sebut la hasada illa fisnataini. Tak boleh hasad melainkan dua perkara. Istilahnya bukan hasad, istilahnya ghibah. Apa ghibah? Dia nampak orang kaya, dia gunakan harta, dia infak untuk kebaikan, dia minta Allah kaya macam orang tu, dia ghairah nak infak macam orang tu tanpa dia minta pada Allah supaya menarik balik nikmat yang Allah beri pada orang tu. Nampak orang tu alim, orang tu mengajar dengan ilmu dia, dia berdoa supaya dia alim macam orang tu, dia nak mengajar juga tanpa dia minta pada Allah tarik balik nikmat yang Allah beri pada orang alim tersebut. Sifat dia panas, hasad, tapi disuruh dalam kebaikan. Sebab itu belajar ni dia kena, kata Imam Asy-Syafi'i, hirsun, tamak. Tamak, tak cukup tauhid, fiqah, tak cukup fiqah, tasawuf, tak cukup Masjid Al-Falah, pergi Masjid Asy-Syakirin, pergi Masjid Abidin, pergi sana, pergi sini. Tak cukup Mesir, pergi Jordan, tak cukup Jordan, pergi Pakistan, tak cukup, pergi South Africa, tak cukup. Belajar sampai mati nak sebut dia sifatnya panas untuk kebaikan. Sebab itu ini benda yang kena ada dalam kehidupan kita, termasuklah ibadah. Saya tengok, subhanallah, saya itu saya pergi Afrika hantar lagi pelajar, sekarang 45 orang sana. Doakanlah mereka belajar, sebab susah belajar ni, kan? Susah. Ada seorang pelajar saya nampak, tapi bukan pelajar saya, orang lain hantar, budak Shah Alam, seksyen 24, umur 13 tahun. Seorang-seorang menitis air mata saya. Pelajar saya, saya hantar dah besar ni, lepas SPM 18 tahun. Lepas tu baca kitab 13 tahun. Lepas subuh tu pakai jaket sejuk, pakai stokin, pakai stokin kulit khuf. And saya bawa makanan Malaysia kan, saya masak. Saya masak, saya suka tengok diorang makan. Saya cek kambing tiga tempat tu, tiga universiti saya beli, saya masak. Penat masak ni, musafir dah dekat satu hari setengah. Cari kambing lagi, sembelih lagi. Diorang belajar, takkan nak kacau diorang belajar. Saya jadi khadam pada budak-budak, apa Quran pun cukup, ya Allah. Besok kalau aku masuk syurga pun, kalau aku tak ada ilmu pun, ya Allah, cukuplah aku jadi khadam pada mereka yang apa Quran jadilah, ya Allah. Duduk, duduk. Saya nak mulakan cerita dengan budak ni, saya tak tahu, takut tersentuh hati dia, teringat mak ayah dia. Cuma yang saya nampak belakang budak ini ada mak ayah yang hebat. Dia korbankan perasaan dia untuk manfaat dia dan anak dia dunia akhirat. Baik budak je, makan seorang-seorang, lepas tu masuk kelas, musim sejuk. Kita ni tak sejuk mana ni, sepanjang tahun pakai baju pagoda kan, pelekat. Sejuk sana, saya pakai seluar 4 lapis, seluar 4 lapis. Ambil wuduk tu, ya Allah, jangan ketuk, jangan ketuk, jangan ketuk. Nak jaga tu. Walaupun ada air panas. Dalam keadaan macam tu punya sejuk, 3-4 pagi, ada orang ibadah, ada orang bangun malam, ada orang sembahyang, ada baca Quran. Apa ni? Mujahadah. Bila dia dah manis, dia tak jadi apa dah dalam kehidupan dia. Dia tak rasa apa dalam kehidupan dia. Inilah dalam kehidupan yang dia lalui, dalam keadaan inilah yang kita lihat orang-orang yang subhanallah, kehidupan yang Allah berikan. Satu hari Saidina Ali jadi imam solat subuh, dia duduk sampailah siang. Orang tengok dia menangis seorang-seorang, Saidina Ali. Orang lain takak, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau nangis? Dia kata, aku tengok orang sekarang tak macam umat dulu. Masa aku dulu, zaman-zaman aku dengan sahabat-sahabat ada Nabi, muka-muka semua pucat, muka-muka semua berdebu waktu pagi sebab bangun malam. Muka pucat tau. Orang-orang yang bangun malam ni muka dia pucat. Tapi muka pucat tetapi berseri. Boleh faham? Tak boleh dah. Simahum fi wujuhim min astari sujud. Bukan maksudnya dahinya hitam. Tanda je, kata ulama dalam tafsiran itu, dahinya berdebu sebab dulu kan tanah. Yang kedua, mukanya pucat kerana kurang tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan punggung dia jauh daripada tempat tidur. Tatajafa junub, junub kat sini punggung, lambung, jauh daripada tidur. Kenapa jauh? Banyak ibadah.
tapi mukanya berseri-seri manis dengan cahaya iman. Lesunya kerana banyak ibadah, tidurnya kurang, makannya kurang, ibadahnya banyak. Tetapi kata Sayyidah Ali, hari ini orang-orang pada hari ini di zaman aku tak seperti zaman sahabat dulu. Ini suasana yang perlu ada dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang keenam, kita ada mu'atabah. Mu'atabah maksudnya menghina diri, menyesal diri, mu'atabah. Dan sebab tu jangan kita jadi orang 9 Zulhijjah tak ada apa-apa je. 10 Zulhijjah tak ada apa-apa pun. 1 Zulhijjah tak ada apa-apa pun. Hari ni Jumaat kan, tak ada apa-apa pun Jumaat. Orang ini tak menghargai setiap masa, waktu, hari-hari tertentu. Orang beriman, dia business minded. Otak dia sentiasa memikir menggandakan ibadah dia, menggandakan amalan-amalan dia pada hari-hari tertentu. 9 Zulhijjah pada hari-hari penting. Hari yang mana paling banyak Allah membebaskan hamba-Nya daripada neraka. 9 Zulhijjah. Kita duk cari yang susah. Tapi tak jumpa pun main-main dengan Lailatul Qadar. Bila? Malam. Bila? Hujung. Tahu? Tak tahu. 9 Zulhijjah dah jelas dah. 9 Zulhijjah. Kita kat Malaysia hari Sabtu. 9 Zulhijjah. Tak kira lah semalam ke hari ni ke. Minta je. Apa dia? Hari yang mana doa mustajab. Tapi berapa ramai yang ambil peluang ini? Saat lagi kita ada puasa Muharram. Saat lagi kita ada hari-hari lain. Ada hari Isnin Khamis puasanya. Dalam keadaan semua ini, dia tak akan berlaku setiap masa. Hari ini Jumaat, besok kita mati. Hari ini Jumaat terakhir. Berapa yang menghargai Jumaat hari ini? Ini yang dipanggil mu'atabah. Apa dia? Menyesal diri, menghina diri dalam keadaan kehilangan benda-benda penting dalam kehidupan. Benda-benda ini sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk apa? Kita gandakan sifat hamba kita. Contoh korban. Dah berlalu dah. Habis kita yang tak ada apa-apa ni. Padahal dia tak memerlukan jumlah yang banyak. Cuma pengurusan. Pengurusan apa? Nafsu kita. Kita boleh isap wokok sehari RM40-60. Nak korban satu bahagian RM700. Mati syahid. Sedangkan RM800 bagikan 365 hari dengan jumlah wokok, kita boleh beli lembu sado harga RM30,000 seorang. Kenapa tak boleh? Nafsu itu lebih kita kasih daripada kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang saya nak sebut, bahawa kasih ini yang kita nak pupuk agar kita kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kasih kepada Allah itu boleh dipupuk. Dan Allah letakkan kaedahnya dalam hadis Qudsi. Dengan perkataan korban. Ini yang saya nak kaitkan tu tadi. Masa pun dah tak cukup. Sikit lagi insyaAllah. Dan dalam hadis Qudsi, disebut dengan perkataan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَطُ عَلَيْهِ. Satu. Dan Allah sebut perkataan تَقَرَّبَ. Korban. Apa tadi kita bincang awal? Al-Qurbu, dekat. Bukan ibadah korban tadi. Kerana ibadah korban sebahagian daripada kaedah mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi nak mendekatkan diri kepada Allah ni, pertama sekali, Allah sangat kasih orang yang mana hamba yang melakukan benda yang dia fardukan. Maknanya, benda-benda fardu kena jaga dulu satu. Kemudian bersambung. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rajl wa rijluhu allati yamshi biha ila akhir. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, dan Allah beritahu dah di kursi ini, dan hamba aku sentiasa cuba nak mendekatkan diri kepada aku, yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hamba-hamba yang bijak ni, orang beriman yang extraordinary mukmin, dia banyakkan lagi ibadah sunat-sunat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kepadanya. Dan sekiranya aku dah kasih kepada dia, kata Allah, ketika itu telinga dia jadi telinga aku, mata dia jadi mata aku, tangan dia jadi tangan aku, kaki dia jadi kaki aku. Maksudnya
Dengan sebab kamu dekatkan diri dengan amal-amal sunat tu tadi, aku jadi kasih kepada kamu, jadi dekat kepada kamu. Ketika itu, kamu punya telinga, dia dah ikut apa yang aku perintah aja. Dia tak buat maksiat. Dia akan buat yang aku suka aja. Sebab aku dah jaga telinga tu. Mata dia tak tengok yang aku tak suka. Sebab aku dah jaga. Jadi mata aku yang jaga dia. Kaki dia, tangan dia. Allahu Akbar. Waktu malam, Sayyidah Umar ambil kayu, dia rotan kaki dua-dua. Hei kaki, kau buat apa siang tadi? Hei kaki, kau buat apa siang tadi? Hei kaki, kau buat apa siang tadi? Dia takut kaki dia buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang kata korban itu sebahagian kecil daripada kerja mendekatkan diri kepada Allah. Dan kasih itu dia berbalas. Pernah dengar tak istilah syok sendiri? Pernah dah? Kita suka pada orang, orang tak suka pada kita. Kadang-kadang orang tu tak kenal kita pun. Kita suka pada artis, kita puja dia, tampal gambar dia kat katil, atas siling, kat dinding, kat bilik air. Artis tu kenal kita, tak kenal pun. Rasa hati, rasa seronok dapat tengok gambar dia. Walaupun dia tak kenal kita, cinta tak berbalas. Apa jadi kalau cinta berbalas? Saya rasa gila kot. Sekarang ini bukan cinta kepada dia. Bukan manusia membalas cinta. Allah membalas cinta kita. Sehingga hatta uhibbahu, sehingga aku kasih padanya. Allahu Akbar. Kita tengok orang-orang baik dekat dengan Nabi. Apa perasaan kita? Cemburu. Nabi pula kata, kalau aku ada peluang kat syurga, aku dipilih nak cari apa teman karib aku, aku pilih Abu Bakar. Agak-agak tak cemburu kita ke? Cemburu. Tiba-tiba yang Nabi kata Abu Bakar tu kita. Tiba-tiba Allah pula beritahu bahawa aku kasih kepadanya. Maknanya cinta kita kepada Allah bukan syok sendiri. Berbalas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maknanya kalau betul kau cinta pada aku, kau ikut Rasulullah. Apa hasilnya? Yuhibbukumullah. Jawapan dia Allah kasih kepada kamu. Cinta berbalas. Sebab itu sahabat-sahabat, macam mana kita nak datangkan rasa cinta kalau bukan kita kena melalui proses-proses tu tadi? Kena ada musyarata. Kena ikat tu tadi. Kena ada syarat-syarat tadi yang kita letakkan dalam kehidupan kita. Kena ada musyarata. Kemudian kita ada apa lagi? Muraqabah. Kita ada muhasabah. Kemudian kita ada kena muatabah. Semua ini muhasabah dan muatabah. Semua ini kita susun. Dan sebab itu kita nakkan apa sekarang ini? Kita nak Allah kasih kita. Orang tak kasih tak apa. Kita nak Allah pandang kita. Orang tak pandang tak apa. Sebab itu kita diajar oleh Nabi. Hadis Abu Darda radhiyallahu an, antara doa Nabi Allah Daud. Tengok cantik doanya. Mungkin dah dengar, mungkin baru dah dengar, mungkin baru dengar. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amal alladhi yuballighuni hubbak. Pendek je doanya, cantik doanya. Tengok, dia tak nak lain dah. Wahai Allah, aku minta apa dia? Kasih kepadamu. Dan kasih orang-orang yang kasih kepadamu. Dan berilah aku jalan-jalan amal-amal yang menyebabkan aku dekat dengan kasihmu, menyebabkan aku kasih kepada engkau. Dalam satu riwayat dengan perkata yuqaribuni ila hubbik, yuqaribuni ila hubbik. Tengok lagi awal cerita pasal korban, kemudian perkataan dekat, kemudian amalan dibuat korban mendekatkan diri, sampai doa ini daripada hadis qudsi. Semuanya cerita yuqaribuni, yuqaribu ilayya. Semua cerita tentang al-qurbu, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunat. Dan ianya tak perlu banyak, tapi diperlukan kefahaman untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada pun yang lebih, itu rezeki masing-masing. Sebab itu inilah yang nak disebutkan. Macam mana kita nak memperkukuhkan jiwa hamba itu dalam kehidupan kita sebagai satu muhasabah.
peningkatan kepada ibadah kita. Dari hari ke hari kita ini hamba kepada Allah, kita duduk dalam keadaan jangan sampai satu masa kita menyesal diri kita tak sudah. Apabila kita mati bertemu dengan Allah, maka akan ditimpa dengan penyakit penyesalan. Yang baik menyesal tak buat banyak, yang jahat menyesal sebab tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkati dan cucur rahmat ke atas kehidupan kita, insyaAllah. Boleh dah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna ma'yamfa'una. Ya Allah, manfa'lah kepada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ya Allah, ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkan dosa ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami. Ampunkan dosa ayah yang telah membanting tulang empat keratnya membesar dan mendidik kami. Ampunkan dosa, ya Allah, suami kami. Satu-satunya manusia, ya Allah, yang sanggup memikul dosa-dosa kami sebagai isteri yang orang lain tak sanggup tanggung, ya Allah. Ampunkan dosa isteri kami, ya Allah. Isteri yang banyak bersabar dengan karenah kami dalam membina sebuah keluarga yang engkau redai. Ampunkan dosa, ya Allah, anak-anak kami. Terkadang anak-anak kami jauh daripada engkau, ya Allah. Lembutkan hati mereka agar dapat balik berpaut kukuh kepadamu. Ampunkan dosa adik-beradik sahabat, jiran-jiran kami, ya Allah. Ampunkan dosa khususnya tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan petunjukmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat kami, keturunan kami, anak-anak yang soleh dan soleha, beriman dan bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran. Anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami. Anak yang boleh mengusung, ya Allah, keranda kami ke kubur nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ada sahabat-sahabat kami yang pergi, ya Allah, kau cucu rahmat ke atas rohnya. Kalau ada sahabat-sahabat kami yang sakit, ya Allah, kau berikan kesembuhan padanya. Kalau ada sahabat-sahabat kami yang kesusahan dengan kesempitan hidup, kau lapangkan dada mereka supaya mereka dapat bersyukur kepadamu. Allahumma la tabluna fa innaka in balautana fadhahtana wa hatakta astarana wa azabtana. Wahai Allah, jangan engkau uji kami, ya Allah. Kalau engkau uji kami, kau akan buka kelemahan kami. Kau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami. Dan nantinya, ya Allah, kau azab kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.